Masya Allah. Ini nanti di salon, nanti di anu di loh. Wah, sampai sampai anu loh ini. Masya Allah. Allahu Akbar, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kutune Mas, Masya Allah, Mas. Cuma nanti telurnya itu loh ya. Telurnya nanti bisa 5 hari, bisa lebih, bisa 1 minggu, dia sudah rontok-rontok sendiri lepas. Mbaknya tadi waktu kita ajak ke sini, dandanannya kurang bersih, kurang rapi, dan kurang cantik. Namun sekarang benar kelihatan berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya prepare semuanya. Hari ini kita posisi ada di Pare ya. Jadi ada sebuah keluarga yang mana mohon maaf mungkin kami salah menyampaikan. Yang jelas informasi yang kita dapat bahwasannya keluarga ini ibunya itu seorang gangguan kejiwaan, memiliki gangguan kejiwaan. Ibunya ini sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak yang baru berusia 5 tahun. Dan mirisnya, anaknya ini selalu diajak kemanapun ibunya pergi. Jadi kalau jalan, ya Mas Adib ya, kalau jalan dia selalu diajak jalan. Ya, nah, suaminya pun nggak bisa berbuat banyak, karena kalau dipaksa diajak itu marah ibunya. Nah ini informasi yang terakhir yang kita dapat ini, anaknya dulunya masih sehat. Namun karena ya mohon maaf mungkin dari SDM-nya, mungkin dari kebiasaan ibunya yang memang kurang sehat sehingga adiknya ini semakin semakin kelihatan kurang sehatnya. Lah kami datang ke sini, kami mencoba membujuk gimana caranya si adiknya ini mau kita bawa. Jadi mohon doanya mudah-mudahan kita bisa membujuk gimana caranya adiknya ini bisa kita bawa dan kita rawat. Ayo. Hey Mas. Tumoni apa karo-karoan. Tumoni ibu itu. Kasiannya ya. Ini suaminya siapa namanya? Pak Karim. Pak Karim. Ngeriane mriku memang. Di. Enggak apa-apa, biar aja. Kerja nopo jenengan? Terus nganu nopo? Donak. Donak niku nopo? Enggak, duduk ini lemah. Donak. Damel minta boton. Oh gitu. Nggih, kadang nggih preman nopo niku tengenan kadang-kadang kalau tapi lek sing ajeg nggih donak. Oh gitu. Materialan gitu. Nama panggilannya jenengan sinten? Karim. Pak Karim. Nggih. Itu anak anaknya jenengan. Yes. Anak sendiri. Yes. Pak Karim punya keluarga, punya kakak, punya adik. Dik, kasih lagi, Dik. Pak Karim. Kakak. Punya. Punya. Yes. Sama ini kau udah berapa lama? Sejak pelan-pelan. Sejak mungkin sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Istrinya namanya siapa, Mbak? Asti Kuswantari. Siapa? Asti Kuswantari. Asti Kuswantari. Asti? Asti Kuswantari. Mbak, anak ini kalau dipondokin boleh enggak? Mbak, ya Allah. Kutu ini banyak berarti, Mbak. Tak beliin obat ya. Mau, Mbak? Mau. Mbak, dijawab tak, Bu? Kutu ini banyak loh, Mbaknya. Loh, gimana? Kramasi nopo nggih Pak, tetep mian. Nah, ini harus dikasih anu, harus dikasih peditok, Pak. Kan enggak emang sampean enggak ketularan. Biasa. Mboten. Enggak apa-apa. Adik namanya siapa, Dik? Radit. Bisa ngomong? Nggih, tapi ngono apa? Tasik pelu. Oh, ndak uwe, Bu. Ndak ya sudah ndak uwe ya sudah nak ndak uwe. Jadi derek oh ini dikasih om, kasih om ya, ini ambil satu lagi yuk, kasih om ya, bentar om minta maskernya om. Jadi keluarga ini memiliki seorang anak, namanya sinten Pak? Niki. Ya.
Muhammad Akbar Raditya. Muhammad Akbar Raditya. Ya. Nih, Mas. Nih Adik Akbar. Ibu. Dibawa ke apa? Tukang salon dibersihin. Ayo. Mau enggak Pak kita ajak jalan? Bersihin anu. Ya, di sini ada salon, salon salon rambut enggak ya? Tukang rambut. Iya, boleh. Ibu mau jalan-jalan sama saya nanti dibersihin. Iya, dibersihin ya mau ya? Mau. Sampai tadi naik apa, Kang? Sepeda. Naik sepeda. Boleh, nanti Bapak sama Ibu biar naik sini ya. Nanti kita beliin baju sekalian. Mau, Pak? Ayo ganti baju, Pak. Enggak apa-apa ganti baju. Ibu dekat dekat sini. Perempatan tadi kanan dikit. Perempatan dikit. Nanti sekalian dibeliin baju ini ya, Kang ya? Iya. Jadi juga ada toko. Oh iya, sip. Alhamdulillah. Jadi Ibu hari-hari kerja apa? Kita. Ngomong anak. Ya. Kok kutunya banyak bener. Sehari mandi berapa kali? Kali. Sehari mandi dua kali. Ya Allah kasihannya. Rambutnya kutu ini banyak itu. Kalau kita mungkin sudah kuat lah karu-karuan. Kelihatan ya kamera ya, coba. Mbak, saya anu ya permisi ini nah, lihatnya. Masya Allah. Ini nanti di salon, nanti di anu di loh. Wah, sampai anu loh ini. Masya Allah. Allah Akbar, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kutu nih Mas, Masya Allah Mas. Coba, coba. Ambilkan sisirnya Papa, coba pinjam. Tak sisirin Mbak ya. Mau ya tak sisirin ya, kita lihat. Gak bisa sisirin. Coba bisa. Ini anunya kutunya udah besar-besar. Coba lihat, ambilin. Di sisir di dompet. Kang. Emang enggak pernah dibawa anu. Kalau mandi rutin mandi. Iya mandi. Coba. Coba nah. Mas Adib, gampang loh Mas aku nyari Mas. Iya, gini aja langsung. Coba ya. Iki mentes kabeh lho iki. Mentes bukan ya, gini nanti kelihatan. Sin. Loh ini nah. Nah. Saat ini ya, ya. Masya Allah Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak ya. Tapi bisa kan ada yang dari besi itu. Harusnya yang dari besi. Enggak nyangkut. Enggak nyangkut dan. Kalau yang dari besi. Coba. Bisa. Khusus. Kan. Kayak ada magnetnya. Enggak bisa. Boleh, ayo. Di mana? Ayo, boleh. Siapa? Oh, sama sampean boncengan sama siapa? Sama Tel. Terus ibunya ini sama sini. Muat ya? Enggak muat. Enggak apa-apa, ayo. Nanti digantiin baju sekalian ya. Karena ibunya ini kan kasihan, jadi ibu ini orang dengan gangguan jiwa, jadi mungkin kalau mandi juga jarang-jarang, kasihan. Itu rambutnya tadi benar-benar penuh, apa ini? Kutu rambut banyak sekali. Saya dengan gampang buka gitu aja udah penuh. Sekarang kita bawa ke salon dulu, kasihan nanti di sana biar dipotong rambutnya. Ayo Mbak, enggak apa-apa yuk. Sama masnya langsung menuju ke salon ya, nanti untuk ibunya akan kita potong, kita rapihkan, nanti kita beliin baju juga. Ini anaknya sama saya ada di belakang ya, jadi nanti ini kita akan makeover ya. Nah, nanti kita potong yang rapi karena kasihan rambutnya penuh kutu. Itu kalau orang Lamongan bilang busik itu telur dari kutu itu sangat amat banyak sekali. Ya, jadi ibu ini setiapnya itu dia keliling
dan anaknya selalu diajak, padahal anaknya usianya masih sangat kecil. Jadi terkadang sama orang-orang itu mungkin dianggap meminta-minta, namun yang jelas ibunya ini nggak meminta, namun hanya memiliki gangguan kejiwaan, sehingga adiknya itu selalu diajak kemana-mana. Mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol sama bapaknya, kita akan tanya nanti sekiranya kalau memang bapaknya mau punya usaha di depan rumah, nanti kita tanya nanti usaha apa, modalnya berapa, nanti kita akan coba, kita akan bantu ya. Nih, sekarang kita menuju ke salon dulu teman-teman, nanti kita akan potong rambutnya. Ini adiknya, ini kasihannya nih. Nah, coba kukunya, masya Allah, ini kukunya hitam, ini panjang hitam ya. Jadi kasihan, nanti di salon, nanti di salon kita mandikan sekalian adiknya ya, kita rapikan semua ya. Ya, ayo mbak. Ini sekarang kita turun, ini anaknya sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Edek. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sini sayang, sini sayang. Jangan. Ini adiknya ini karena mungkin ibunya juga kurang sehat sehingga lambat laun ikut. Mudah-mudahan aja enggak ini. Digendong enggak? Mau gendong anaknya enggak? Ayo. Masuk ya, Kang. Bapak. Sampean punya sawah enggak? Enggak punya. Oh, enggak punya. Jadi kalau kerja dong. Ya. Punya kerjaan tetap. Iya, donak itu naik turun. Naik turunkan. Tanah ini. Oh, naik turunkan tanah. Sehari dapat berapa? Enggak pasti, kadang ya dapat hasil 50, kadang 30. Oh gitu. Kenal apa? Ya, kenal. Nah, ini sekarang kita di salonnya Mbak Novi. Ya. Iya, itu Mbak Novinya tuh. Ya, Mbak Novi. Halo ya. Ya. Saya minta tolong. Iya. Mbaknya ini dibersihin. Tanya ketombenya udah bisa bersih semuanya. Bisa. Ini apa, kutu ya? Iya. Kutunya banyak. Ya. Iya. Kalau apa namanya? Putih-putihnya ini Pak, ini hilangnya itu dikasih. Nanti setelah 4 hari ya nanti boleh. Akan nonton sendiri. Ya Bapak ya. Yang penting apa jenenge kutune iki hilang. Ya sudah. Jadi kita sekarang ada di salonnya Mbak Novi ya, dan beliau siap membantu kita. Nanti untuk adiknya, kan kita potong, kita rapikan, kita beliin baju. Dan untuk bapaknya, karena tidak punya pekerjaan, pekerjaannya cuma naik turunkan tanah. Nanti akan saya tawarin maunya bapak punya usaha apa ya. Sekarang yang penting untuk ibunya biar kita rapikan dulu, biar tambah cantik ya Pak ya. Habis potong rambut, habis diapain, baru nanti kita belanja baju buat istrinya, buat bapak sama buat anaknya. Mau ya? Monggo langsung dikerjain. Bu. Ini adiknya kalau saya numpang ya. Dimandiin di mana ya, Bu? Apa? Kalau saya numpang mandiin adiknya boleh? Iya, ada di sana. Pak, diajakin dong. Jadi nanti adiknya sini tak bilang itu. Mbak Siti celana biar diantar di rumah sebelah. Mas. Ada alat potong kuku di tasku. Mbak Siti. Sampean punya, masih punya kakak enggak? Masih. Masih punya kakak dua. Tuh. Sekarang lagi dibuat bikin cantik, coba diambil. Ya. Ya. Mas kasihan nih, Mas. Mas. Apa? Dipotong laki-laki. Enggak apa-apa, yang penting cantik. Kasihan ya, Rek. Ini dia sangat parah, mas, rambutnya.
Jadi temannya kalau sudah diikut ini, kalau sudah kena obat, langsung mati. Cuma nanti telurnya itu loh ya, telurnya nanti bisa 5 hari, bisa lebih, bisa 1 minggu, dia sudah rontok-rontok sendiri lepas. Bentar, yang penting ini sudah. Ada nol lecok. Bentar Pak, ngasih ini dulu. Nih, oh, banyak loh Mas ya. Full. Kalau nggak diajak interaktif nanti anaknya anu agak nantinya kasihan. Ini sudah selesai. Tuh, wis. Kucingnya. Iya. Ya, ini dah dia wis mandi. Ini nanti iki Mbak iki kulinane kebon Pak. Sudah selesai. Yang ya. Selesai. Nek kulo tak butuhin Mbak dan aku. Ini kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan dulu. Ini merah-merahnya ini obatnya. Iya, channelnya beda. Ini mbaknya itu biasanya Mas ya, kulinon itu ke itu loh, masuk nih nih rawon, orang-orang rawon nih loh. Yung tuh nggak diperkosa lanang. Yung tuh loh. Kalau sudah dibersihkan Mbak, nanti anu ya, jangan kumpul-kumpul orang-orang yang banyak kutunya lagi. Cuman biasanya meskipun kalau sama itu ada orang yang banyak kutunya tuh dekat sampean. Jangka waktunya ini hanya 3 bulan Mas. Kalau dia kumpulannya sama orang-orang yang berkutu ya ketularan lagi. Cuman kalau belum 3 bulan masih nggak bisa, karena ini obatnya kuat. Kamu sepertamanya tapi suka itu, terus kak masukkan nasi urus dah jadinya badan. Oh gitu. Iya. Terus kalau mandi nggak sampean mandiin, nggak mau? Ya, saya yang mandi. Saya mandiin. Iya. Kalau dulu kan mandinya seminggu sekali, sekarang kalau bisa sehari sekali Pak, kasihan. Ya, tiap hari. Oh tiap hari sekarang alhamdulillah. Jadi bapaknya cerita ke saya bahwasanya kalau istrinya ini kumat teriak-teriak itu memang ada beberapa tetangga yang merasa terganggu ya. Terus adiknya ini hiperaktif. Lah seandainya si adik ini bisa diajak komunikasi mungkin bisa nyambung, namun karena ibunya juga enggak seberapa ya. Bukan nggak bisa, karena ibunya kan sakit juga ya, sakit kejiwaan, sehingga untuk didik anaknya juga nggak seberapa maksimal. Lah yang kita khawatirkan ini untuk perkembangan adiknya ini nggak seberapa bisa sehat full, karena cara ngomong juga nggak ada yang ngajarin ya. Ini proaktif sekali tuh, jadi kalau ada orang langsung datang itu ya. Ya nah, jadi kan gini, mohon maaf namun sebelumnya saya ngomong ke jenengan jangan tersinggung. Mungkin saat ini jenengan kan kurang ekonomi, kurang apa. Lah terus istrinya jenengan sakit. Kalau bisa memang adiknya harus ada yang ngerawat. Masalahnya masa depan jenengan, masa depan adiknya itu yang lebih utama. Misalkan nanti ada yang ngerawat adiknya, sampai tinggal besuk enggak apa-apa. Yang pertama, lebih ada yang ngerawat, faktor pendidikannya lebih terjaga, kesehatannya lebih terjaga, jenengan lebih bisa maksimal kerja. Ya, nanti kan misalkan nih, ini kan nanti kita tambahin modal buat jenengan. Nanti jadi gini teman-teman subscriber semuanya. Nanti kita akan sisihkan rezeki untuk si bapak. Insya Allah nanti kita tambahin 3 juta bapak ya. Silakan dipakai. Rencana uang 3 juta mau dipakai apa? Apa? Sembako, terus rokok. Tapi beneran ya, dipakai kerja beneran. Tujuan kami memberikan modal usaha buat jenengan satu. Daripada jenengan nanti kerja nurunkan, naikkan tanah, dapatnya maksimal 50 ribu itu pun belum pasti. Mending nanti jenengan jualan sembako, jualan rokok, jualan minum di rumah sambil jagain anaknya. Lah anaknya ini sambil diajak ngobrol, diajak ngomong, masalahnya kasihan, komunikasi. Jadi adiknya ini... Jangan diberikan sama ibu. Jadi adiknya ini diasuh oleh istrinya, sedangkan istrinya ini mohon maaf belum sehat. Lah bapaknya ini kerja yang maksimal seharinya itu dia dapat 50 ribu itu pun kalau ada, kalau enggak ada enggak dapat. Jadi ini tadi saya berunding sama tim, insya Allah nanti kita akan tambahin modal bapak buat jenengan, silakan dipakai untuk usaha nanti apa boleh. Saran saya nanti kalau sampean sudah ada usaha di rumah, enggak usah kerja naik turunkan tanah, masalahnya nanti anaknya kasihan. Setuju enggak? Ya. Setuju ya, benar ya? Ya. Nanti diawasin loh. Nanti lo kalau sampean misalkan nanti enggak jadi buka jualan diambil lagi uangnya.
jualannya bukan jualan makan. Kalau jualan makan enggak laku, masalah. Jualan, jualan apa, Pak? Ayo, apa? Seperti rokok, jajan, bensin. Iya, rencana saya kan gini. Itu adiknya. Jadi itu adiknya lari-lari ke sana. Nah, jadi nanti rencana bapaknya ini kita akan bukain usaha yang tidak bau, yang tidak busuk ya. Boleh BBM, boleh apa juga boleh. Yang penting harus benar-benar dipakai usaha ya, Pak ya. Bensin juga enggak apa-apa malah. Iya, bensin. Iya. Sampean kepingin buka usaha bensin atau sampean kerja nurun naikkan tanah? Kalau sampean kerja nurun naikkan tanah nanti kasihan anaknya. Karena anaknya ini nanti enggak ada yang jaga. Lah kalau anaknya nanti yang jaga ibunya, ibuke jenengan istrinya sakit, enggak bisa komunikasi. Lah kalau enggak bisa komunikasi kasihan nanti masa depannya. Setuju? Setuju. Tos dulu sama saya dong. Nah, sambil kita nunggu proses dibersihin. Terus untuk kutunya dijamin, Mbak Novi, kutunya dijamin hari ini hilang. Namun untuk itu telur kutu ya, itu telur kutunya nanti dijamin sama Mbak Novi 4 hari rontok semua. Dan kalau sudah rontok, mandinya harus rutin, ya. Ini sudah rutin kok. Sudah rutin. Sehari, satu hari itu kadang ya 2, kadang ya 3 kali. Oh gitu. Terus kalau sampean kerja nih, sampean kalau kerja ini berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6:30, jam 6 gitu. Jam 6 udah berangkat. Terus pulangnya jam? Jam 4. Jam 4 sore. Istrinya bisa masak enggak? Ya, mau masak itu beberapa hari ini. Oh, dulu enggak pernah masak? Enggak, saya sendiri. Berarti luar biasa ya. Jadi seorang suami yang benar-benar tulus ikhlas mencintai meskipun istrinya mengalami sakit, kerja sendiri, masak sendiri, ngerawat anak sendiri, dan ngerawat istrinya. Ya, mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan. Nah, itu bajunya udah datang tuh, tuh kamera tuh, itu tim kita. Sudah dapat baju? Ya, itu kita beliin baju untuk ibunya, plus adiknya. Ya, sekarang adiknya bisa kita mandiin. Ya, Pak ya? Yang mandiin saya atau jenengan, karena sebagai bapaknya? Enggak? Boleh, ayo kita mandiin sama-sama. Baju yang anak-anak, berapa setel? Wah, ini baju Pak Tentara ini. Boleh. Nah, ini untuk baju ibunya nih, sama jilbabnya ya. Jadi nanti kita akan kasih tambahan modal buat bapaknya jualan bensin ya. 3 juta kayaknya cukup ya, Pak ya? Cukup. Nah. Ini temannya Mbak Novi cuman. Ini juga gini, tolong di anu sekalian. Oh, ya. Diobati sekalian, Pak. Ini mau lihat di mana tuh? Di mana? Di YouTube. Oh iya. Ya, sekarang kita mandi ini. Yuk kita mandiin, Pak. Nah, yang mandiin Mbak Novi. Oke, jadi ini saya mandiin ya. Pak Pur enggak ikut? Oke, sini. Sini, Mbak ya. Ikut saya. Sini. Kalau ke sana zaman mau ke sungai. Sini masuk. Oke. Nanti kalau sudah keramas nanti ganti baju. Habis itu kalau sudah bersih ini ya dijaga lagi ya. Kebersihannya gitu. Nah, sini Mbak. Mbaknya di sebelah aja enggak apa-apa ya, Mas ya. Mbak, saman nyingkat waktu supaya ini ya. Nah, bajunya Mbaknya mana, Mas? Ada. Oh iya. Terus lagi juga.
sini dek. Pak, ini kasihan istrinya, Pak. Oh, bebas. Bentar, Pak. Bentar. Sandal tadi, Mas? Enggak. Digendong aja dulu. Bentar ya, Dek ya. Udah ganteng, soalnya ini kulitnya gatel-gatel, Mas. Kulitnya ini loh, banyak ininya, banyak bentar-bentarnya. Iya, Tak. Itu jauh sembuh, udah kering. Dulu, Pak. Parah, merah-merah. Udah gini ya, Dek ya. Sini, Mbak. Oh, udah pakai baju. Nah, taruh sini. Pakai kerudung. Pakai jilbab enggak, Mbak? Pakai ya. Pakai. Ayo ke depan. Halo. Mas gak pakai sandal lagi. Enggak pakai. Jadi dengan dulu. Digendong, Pak. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih Mbak Novi yang memiliki salon. Beliau ini buka salon di daerah mana, Mas? Ringin Agung. Orangnya cantik, baik lagi. Mbaknya tadi waktu kita ajak ke sini, dandanannya kurang bersih, kurang rapi dan kurang cantik, namun sekarang benar kelihatan berbeda. Dan alhamdulillah ada titipan amanah rezeki, nanti akan kita serahkan, meskipun tidak banyak, Pak ya, nanti kita tambah modal ke Bapak 3 juta rupiah. Saya boleh nanya nanti rencananya modalnya mau dipakai apa, Ibu? Buat apa? Buat toko. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau jual makan harus bersih. Jadi kalau belum bersih, mending bikin toko aja, Bapak ya. Lah karena ini adiknya ini masih belum bisa ngomong, masih belum aktif ngomong. Karena selama ini si bapak ini kerja naikkan, nurunkan pasir. Lah hasilnya juga nggak seberapa. Itu pun tidak dapat. Jadi nanti kalau memang tokonya sudah buka, meskipun modalnya masih kecil, namun Allah itu nggak tahu. Siapa tahu nanti sampean istrinya sampai nanti bisa sehat, bisa besar lagi tokonya, sampean lebih fokus untuk merawat anaknya. Ya. Jadi adiknya ini masih belum bisa ngomongnya, masih agak kurang sempurna karena belum maksimal karena ibunya kondisinya sakit. Sekali lagi saya mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya menjadikan berkah barokah. Mudah-mudahan ibunya juga makin sehat dan bisa kaya raya. Ya. Nah, nanti sampean buka bensin boleh. Lah bensinnya itu nanti di depan itu nanti ditambahi ada rokok, ada gula. Yang penting jangan jual makanan.
Kalau sampai jual makanan kayaknya belum laku. Masalahnya orang jual makanan itu harus bersih. Ya, oke ya. Ya, sekarang kita antar si adik pulang. Ah, stop bu. Nungguanu. Pak Yai itu mana Pak Yai itu? Orang tak kena ya. Mana uangnya? Yan. Ya, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di rumahnya. Siapa, Mas? Pak Karim. Bapak Karim. Mana bapaknya tadi, Pak? Sini, Pak. Ya, sini dong. Kita duduk sini aja. Nah, sampai sini. Pak Karim. Sampai jangan duduk saya. Ini saya hitung boleh? Boleh. Satu, dua. Mas Adib, monggo Mas Adib sini untuk sakitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mohon dipegang 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa totalnya, Pak? 3 juta. Alhamdulillah Ibu, ini rezeki dari Allah buat jenengan. Syaratnya satu. Syaratnya apa tadi? Harus dipakai untuk usaha, ya Pak ya. Jadi nanti Bapak nungguin aja. Kan boleh pakan-pakan burung bareng, yang penting enggak bau ya. Jadi nanti sampean lebih fokus nungguin anaknya. Jadi anak itu masa depan, Pak. Ya. Jadi jualan pakan ternak sapi kayak seperti ya. Gitu. Jadi yang penting jenengan jangan boleh aja kerja, namun lebih fokus ngerawat anaknya. Biar anaknya nanti bisa ngomong, tumbuh kembangnya bagus. Ya Pak ya? Setuju ya? Ya, jadi teman-teman semuanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada di sekitar kita contoh kayak keluarga ini, kalau kita diem diri, kita tidak mau membantu, siapa lagi? Allah kasih kesempatan kita, kasih umur kita untuk selalu berbuat baik. Untuk selalu menebarkan kebaikan, berbuat baik itu tidak harus menggunakan dengan materi yang banyak. Ya, kita tegur sapa, baca doa, salam, dan syukur-syukur kalau kita bisa memberikan materi, meskipun tidak banyak. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu mendukung kegiatan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.